Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai semua, bertemu kembali bersama kita. Untuk kali ini kita akan mereview bahan kita sobat bonsai ya. Nah ini bahan kita sobat bonsai ya. Ini kalau nggak salah ID Mustamber sobat bonsai ya. Ini dari hasil dongkelan, umur sekitar satu bulan ya kita dari dongkel. Nah untuk pertumbuhannya seperti ini sobat bonsai. Nah ini subur banget sobat bonsai ya. Nah ini sobat bonsai ya. Untuk jenis daunnya seperti ini. Ini daun masih muda sobat bonsai. Masih muda semua. Nah ini sobat bonsai ya. Nah untuk untuk pohonnya ini sobat bonsai ya. Nah ini yang bawah ini agak kehitaman. Hitam ini mungkin dari kemat. Dulunya mungkin kena apa ya, kena tanah atau apa ya, siapa pun saya. Ini seperti ada durinya, siapa pun saya. Buahnya itu kecil. Kalau tua itu merah agak ke oranye kalau nggak salah itu dulu ya. Gitu. Kecil sebesar kelereng sobat bonsai. Nah ini untuk perkembangannya itu seperti ini. Ini umur sekitar satu bulan dari kita dongkel sobat bonsai. Nah untuk karakter batangnya seperti ini sobat bonsai ya. Nah ini dari dongkel juga kita review waktu kita dongkel sobat bonsai ya. Nah ini enggak kita kasih pupuk apa-apa sobat bonsai ya. Belum kita kasih sih, bukan enggak kita kasih. Nah ini untuk daunnya seperti ini sobat bonsai. Nah ini benar mustam apa bukan sobat bonsai ya. Nah, silakan sobat bonsai itu kasih komentar ya. Terus untuk kedepannya ini kita buatkan untuk bentuk dan gaya seperti apa sobat bonsai ya. Kalau sobat bonsai enggak ada yang keberatan, silahkan dikasih apa ya komentar-komentar, atau mungkin ada yang membuatkan sketsa untuk bahan kita ini, dengan senang hati kita terima untuk ilmunya itu sobat bonsai ya. Nah ini kita biarkan besar dulu, kita biarkan dulu, nanti baru kita pilih untuk cabang-cabang yang enggak kita pakai sobat bonsai ya. Nah ini untuk jenis bahan mustam punya kita sobat bonsai ya. Untuk yang ini bahan rukam kita sobat bonsai ya. Nah ini rukam kita, ini juga dari dongkelan. Kalau ini umurnya sudah lumayan lama sobat bonsai. Ini mungkin sekitar 2 bulanan, bisa lebih sobat bonsai ya kalau ini. Nah ini kita biarkan dulu seperti ini. Nah ini sobat bonsai.
Nah ini, nah seperti ini, duri-durinya seperti ini kebagian saya. Nah untuk rokan ini nanti silakan sebagian saya juga kasih komentar ya, untuk nanti gaya atau gerak dasarnya nanti ini seperti apa atau gimana. Kita belum ada gambaran sebagian saya untuk ini nanti dibuat gaya seperti apa sebagian saya. Barangkali ada sebagian saya yang mempunyai gambaran untuk jenis rokem kita ini ya, monggo dikasih komentar. Nah ini batangnya baru se apa ya, selengan anak kecil sebetulnya saya ini. Nah, ini. Dia rokem itu kalau masih muda pucuknya ini agak merah ya sebetulnya saya. Nah ini agak merah seperti ini ya. Nah ini kalau yang sudah tua seperti ini. Nah, dia daunnya agak apa ya, bentuknya agak bergelombang gitu ya. Nah seperti ini bentuknya, agak bergelombang gitu ya, enggak lurus-lurus gitu ya. Nah dia agak bergelombang gini dia. Nah, bentuk daunnya ya sebetulnya saya. Cuman dari rokem ini durinya ini yang memang apa ya, agak menyulitkan kalau kita mau wiring sebetulnya saya. Nah durinya ini, nah kita ini kita apa, kita los dulu ya sebetulnya saya, kita los dulu, kita ini kita ground ya di drum seperti ini. Jadi kita tunggu untuk beberapa bulan yang akan datang ini gimana nanti ini. Untuk yang satu ini gurukum sebagian saya ya. Nah ini gurukum. Gurukum ini juga dari hasil dongkelan sebetulnya saya. Nah ini gurukum kita. Nah, ini sementara kita biarkan dulu sebetulnya saya. Ini umur hampir sama dengan rokem sebetulnya saya, 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih lah. Nah ini cuman sayang tempatnya di jerigen ini. Kita sudah kehabisan tempat sebetulnya saya. Nah ini untuk bahan-bahan kita yang dari hasil dongkelan sebetulnya saya. Nah ini, nah ini untuk daunnya seperti ini. Ini daun masih muda sebetulnya saya untuk rokem kita ini. Oke sobat bonsai, sampai di sini dulu untuk video review bahan kita ini. Ada 3 jenis yang kita review hari ini, demustam, rokem, sama gurukum sobat bonsai ya. Nah kita tunggu untuk komentar sobat bonsai semua. Tunggu video kita selanjutnya sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.